Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wakhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saudara-saudaraku, sahabat penyiar Islam Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya setiap detik dari hidup kita, setiap hembusan nafas, setiap pikiran yang tersirat, setiap amal perbuatan yang kita kerjakan, semua tidak akan pernah lepas dari upaya setan untuk menggoda, menyesatkan, dan menyelewengkan kita dari tujuan yang benar dan menggiring kita kepada dosa dan maksiat agar kita menjadi orang yang tersesat seperti mereka. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Qala rabbi fa anzirni ila yaumi yub'atsun." Qala fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Qala bi 'izzatika la aqwiyannahum ajma'in illa 'ibadaka minhumul mukhlasin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka keluarlah kamu dari surga, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang terkutuk, sesungguhnya kutukanku itu tetap atas kamu sampai hari pembalasan. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, yaitu hari kiamat. Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Quran Surat Shad ayat 77-83. Menurut Imam As-Sawqani, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kepada manusia bahwa iblis bersumpah akan selalu menggoda dan menyesatkan manusia dengan cara mendorong syahwat mereka untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan buruk serta memasukkan mereka ke pintu-pintu syubhat sampai mereka merasa tenang dan terbiasa melakukan hal tersebut hingga akhirnya mereka menyesal di kemudian hari. Saudara-saudaraku, sahabat penyiar Islam Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, senada dengan Imam As-Sawqani tersebut, Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa ada 7 pintu yang dijadikan jalan oleh iblis atau setan untuk mengganggu dan menyesatkan manusia. Pertama adalah syubhat, perkara yang samar dan tidak jelas halal dan haramnya. Melalui pintu ini, setan membujuk manusia agar tidak menghiraukan masalah syubhat hingga akhirnya ia meremehkan dan jatuh dalam perkara-perkara syubhat. Innal halal bayyin wa innal haram bayyin wa bainahuma mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa asyubhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a bi syubhat waqa'a fil haram. Riwayat Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya perkara halal dan haram itu jelas, di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat yang tidak banyak orang mengetahuinya. Barang siapa menjaga perkara-perkara syubhat, maka ia telah menjaga agama dan kehormatannya, dan barang siapa terjerumus dalam perkara-perkara syubhat, maka ia telah terjerumus ke perkara haram. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, asyahwat, keinginan yang jelek. Syahwat adalah dorongan hawa nafsu untuk melakukan sesuatu yang pada umumnya bersifat buruk. Melalui syahwat inilah syaitan berhasil mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga. Dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 20-22, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, "Fawaswasa lahuma syaitan liyubdiya lahuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakain aw takuna minal khalidin."
wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin padallahuma bigurur. Maka setan menggoda mereka berdua untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya. Dan setan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Dan dia, setan, bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Maka setan membujuk keduanya dengan tipu daya. Quran Surat Al-A'raf ayat 20-22. Ketiga, Al-Hirs atau Al-Tam'u, berkeinginan yang tidak berujung atau toma. Melalui pintu ini, setan menghembuskan ketidakpuasan kepada manusia sehingga ia selalu berkeinginan yang tidak ada batasnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana li bani Adam wadiyani min malin li abtaga thalasan wa la yamlu'u jawfa ibni Adam illa turab wa yatubu Allahu ala man taba." Seandainya anak Adam itu telah mempunyai dua bukit emas, tentu ia masih mencari yang ketiga. Tidak ada yang bisa membuat kenyang perutnya kecuali debu atau kematian. Allah akan menerima taubatnya orang-orang yang mau bertobat. Hadis riwayat Muslim. Keempat, Al-Hasad. Disebabkan hasud inilah iblis dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya menyebutkan sebuah riwayat. Ketika Nabi Nuh menaiki perahu dan memasukkan ke dalam perahu itu berbagai makhluk secara berpasang-pasangan, tiba-tiba beliau melihat seorang tua yang tidak dikenal. Orang itu tidak memiliki pasangan. Nabi Nuh bertanya, "Untuk apa kamu masuk kemari?" Orang itu menjawab, "Aku masuk kemari untuk mempengaruhi sahabat-sahabatmu supaya hati mereka bersamaku sementara tubuh mereka bersamamu." Orang tua itu adalah iblis. Lalu Nabi Nuh berkata, "Keluarlah kamu dari sini, wahai musuh Allah, kamu terkutuk." Iblis itu kemudian berkata kepada Nabi Nuh, "Ada lima hal yang dengan kelimanya aku membinasakan manusia. Akan kuberitahukan yang tiga dan akan kusembunyikan yang dua." Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh, "Katakan, aku tidak membutuhkan yang ketiga, aku membutuhkan yang kedua." Lalu Nuh bertanya, "Apa yang kedua itu?" Jawab iblis, "Dua hal yang membinasakan manusia adalah ketamakan dan kedengkian. Karena kedengkian inilah aku dilaknat sehingga menjadi terkutuk. Karena dorongan ketamakan itu pula Adam dan Hawa tergoda untuk menuruti keinginannya." Kelima, memandang kecil dan meremehkan dosa-dosa kecil. Melalui pintu ini, setan menghembuskan godaannya kepada manusia agar menganggap kecil suatu perbuatan dosa, sehingga dia akan terus-menerus melakukan dosa tersebut yang pada akhirnya dosa itu akan membinasakannya. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan umatnya agar tidak meremehkan dosa-dosa kecil. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Iyyakum wa muhaqqaratid dunub wa inna muhaqqaratid dunub mata yu'khad biha sahibuha tuhlikhu." Rawahu Ahmad. Jauhilah dosa-dosa dan sesuatu yang dianggap dosa kecil, karena dosa-dosa kecil itu ketika dilakukan seseorang maka ia akan membinasakannya. Hadis riwayat Ahmad. Saudara-saudaraku, sahabat penyiar Islam Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pintu-pintu yang dijadikan iblis atau setan untuk menyesatkan manusia. Bila kita melihat ayat-ayat Al-Quran, maka akan ada lima cara yang harus kita lakukan agar kita selamat dari tipu daya iblis atau setan. Yaitu yang pertama, menjaga keikhlasan dalam setiap amal ibadah dan perbuatan. Qala rabbi bima agwaitani la'uzayyinannahum fil ardi wa la'ugwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlisin. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku tersesat,
maka aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Quran Surat Al-Hijr ayat 39-40. Kedua, menjaga kestabilan kondisi iman. Innahu laysa lahu sultan 'ala alladhina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun innama sultanuhu 'ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya syaitan itu tidak ada kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Rabbnya. Sesungguhnya kekuasaan syaitan hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Quran Surat An-Nahl ayat 99-100. Ketiga, berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa imma yanzaghunnaka minasyaitan nazghun fasta'id billahi innahu samii'un 'aliim. Dan jika kamu digoda oleh syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-A'raf ayat 200. Keempat, memperbanyak membaca Al-Quran dan memperkuat zikrullah. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum maqabira inna syaitan yanfiru minal baitil ladhi tuqra fihi suratul Baqarah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu menjadikan rumah-rumah kamu sebagai kuburan. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Hadis riwayat Muslim. Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah bahasan pada kesempatan kali ini. Semoga kita mampu membentengi diri kita dalam menghadapi tipu daya syaitan yang selalu menyesatkan langkah kita menuju keridhaan dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.